Seorang pria ditangkap karena menipu warga dan mengaku sebagai kanit Jatantras Polrestabes Surabaya. Pelaku meminta uang 5 juta rupiah kepada korban untuk dicarikan kembali motornya yang hilang. KK ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya karena mengaku kanit Jatantras untuk menipu korbannya. Dalam aksinya, pelaku bermodalkan kaos hitam bertuliskan Jatantras dan pistol mainan. Modus pelaku mengelabui korban dengan meminta uang senilai 5 juta rupiah untuk dicarikan kembali motornya yang hilang. Mengaku sebagai kanit Jatantras itu aja, Korban saat itu membutuhkan kendaraan bermotor dan kondisinya motor yang sudah dia miliki digadaikan. Nah, si pelaku ini memberikan janji kepada korban bahwasanya pelaku dapat membantu kondisi korban, dapat mengeluarkan kendaraan korban, dan dapat mencarikan kendaraan korban dengan harga murah.